tak selamanya macan tutul menjadi predator mengerikan untuk anak impala. Seperti video berikut misalnya. Seekor macan tutul yang mampu berteman dengan seekor anak impala. Terlihat anak impala tersebut yang tak merasa ketakutan dekat dengan macan tutul tersebut. Bahkan ia bermain-main sambil melompat-lompat. Ia menikmati setiap waktunya bersama sang macan tutul tersebut. Bahkan sang macan tutul tersebut menjaga anak impala tersebut dari serangan predator lainnya, seperti saat kedatangan seekor hyena yang ingin menyerangnya. Segera sang macan tutul tersebut menggendong anak impala tersebut, lalu membawanya ke atas pohon.